Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita di dunia ini ibarat memainkan suatu peran sandiwara, sehingga kita dituntut secara pribadi untuk sebaik-baik mungkin memerankan hidup kita, memerankan peran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita baik dalam menjalankan peran tersebut, insya Allah dalam episode cerita berikutnya kita akan terpilih menjadi pemain kembali. Ini saya ngukur dan saya bercerita tentang pengalaman hidup saya. Di tahun sekian saya memerankan di panggung sandiwara ini sebagai sopir. Kemudian sopir tutup cerita, saya memerankan suatu peran baru, yaitu dagang ayam. Kemudian dagang ayam ditutup ceritanya, saya memerankan suatu peran sebagai warung kopi. Dan kita harus bisa menjalankan peran-peran itu yang sehingga nanti kita bisa menarik hati dari sang sutradara. Kalau kita menjalankan peran itu dengan bagus, insya Allah sutradara akan memberi peran di episode dan judul yang lain. Saya pernah memerankan juga sebagai keamanan di terminal, dan saya perankan. Maksudnya peran yang baik bagaimana? Ketika kita mendapat suatu bayaran dari peran-peran tersebut, kita kembangkan, kita sosialisasikan kepada teman-teman yang menjadi pemain-pemain sinetron yang di panggung yang lainnya. Kita perkenalkan diri kita kepada panggung-panggung yang lain, sehingga kita akan kenal dengan pemain-pemain sinetron yang lain. Contoh, ketika saya mendapat gajian dari terminal, itu saya pakai untuk kegiatan sosial. Ketika saya kerja sebagai supir, banyak sekali hasil dari supir itu kita pakai untuk membantu orang lain. Dan kita harus tahu karakter, sifat, watak sutradara kita, sehingga kita bisa mendekat dengan kesenangan-kesenangan yang disenangi oleh sang sutradara. Fa insya Allah ketika ada suatu peran dan episode atau judul yang baru untuk bisa kita mainkan, insya Allah kita akan ditunjuk kembali. Ini logis dan logika apa yang saya alami, dan saya merasakan betul bahwa kita memang benar-benar hidup di panggung sandiwaranya Allah. Dan kita sendirilah yang menentukan terpilih kembali tidaknya nanti ketika Allah merencanakan sesuatu judul yang lain. Salam seduluran Selawasi.